Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video kali ini saya mau mereview. Ini ada box speaker yang sudah saya buat. Jadi ini adalah spek rumahan atau juga bisa buat miniatur, yaitu pakai subwoofer yang bawah ini pakai 12 in, yang atas linernya pakai 8 in single bass tweeter. Jadi ini pesanan dari Kota Bogor, Jawa Barat kalau gak salah kemarin ini. Jadi ini pesannya dari orangnya, mintanya dibuatin subwoofer 12 in sama midnya linernya pakai 8 in single bass tweeter. Jadi ini bisa buat rumahan, bisa buat miniatur atau juga di kamar kalau kamarnya mau horek ya. Yang penting speakernya yang bagus untuk subwoofernya. Jadi kalau pakai box subwoofer ini, kalau niat buat outdoor pakailah speaker yang bagus, karena ini karakternya jeduk teman-teman. Dikasih speaker biasa sih bisa, ini pakai watt kecil juga bisa, cuma rekomendasi buat indoor. Atau juga ini bisa dikasih speaker double coil kalau buru subwoofernya rendah. Kalau pakai full ring sih pasti jeduk. Ini sudah pernah saya coba pakai asli 12 VG4. Dan saran saya sih kalau mau lebih kuat bisa pakai speaker yang daunnya tebal, karena ini pop vakum juga. Nanti kalau daun tipis itu mungkin gak bakal tahan lama gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau membuat ini, untuk cara membuatnya juga pengukurannya atau skemanya bisa cek di video saya sebelumnya, karena ini sudah pernah saya buatkan untuk cara membuatnya. Subwoofernya juga linernya ukurannya sudah lengkap, saya buatkan video sendiri-sendiri, silahkan cek di video saya sebelumnya. Dan untuk kurang jelasnya bisa ditanyakan di komentar video yang teman-teman mau buat. Jadi untuk pemesanan juga bisa langsung WA saya, silahkan cek WA saya di deskripsi video ini. Jadi rekomendasi buat box miniatur ini ada spek seperti ini, minimalis, buat ruangan juga bisa karena gak terlalu besar juga. Ini khusus untuk yang minat aja ya, untuk modelnya juga seperti ini, yang minat aja. Kalau gak minat ya silahkan cari model yang lain. Di sini saya hanya berbagi pengalaman. Jadi buat teman-teman yang mau membuat seperti ini ya silahkan, yang gak mau ya silahkan. Dan buat teman-teman semua jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share juga video ini ke grup Facebook, ke grup sound system yang lain, agar teman-teman yang lain yang butuh skema atau ukuran box speaker bisa melihat video saya dan bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Ini review mentahan ya, nanti mungkin ke depan ada review apa lagi ya, nanti ada box TTS yang samping ini akan saya review. Cuma yang TTS ini mungkin saya review pas sudah finishing. Jadi agar gak bosen lihat video saya hanya tutorial dan pengukuran box speaker, ini ada konten review-review agar tidak bosen buat teman-teman. Dan rekomendasi buat teman-teman yang bingung mau diisi apa untuk box subwoofer ini, yang mau membuat box subwoofer ini, rekomendasi dari saya sih pakai JIC tipe LA1200 atau berapa itu ya, yang 14 in, itu daunnya tebel, insya Allah cocok buat box ini.
Kalau untuk middle sih terserah selera teman-teman, termasuk Twitter juga. Yang penting sih ada harga, ada rupa gitu ya. Kalau di sound system itu ada harga, ada rupa, ada suara gitu ya. Cuma kalau mau mumpuni ya untuk subwoofernya, kalau mau ketemu karakternya, rekomendasi dari saya kalau buat outdoor, pakai 4 box subwoofer agar ketemu karakternya. Jadi dekatnya dapat, jauhnya juga dapat. Kalau 2 box sih kan nggak menguasai tempat gitu teman-teman ya. Jadi butuh agak beberapa box untuk ketemu karakternya. Kan ada juga orang-orang yang speakernya minim, sedikit, coilnya kecil, wattnya kecil, maunya suaranya yang gler, maunya yang menggelegar, ya. Ya sulit ya teman-teman untuk mendapatkan suara seperti itu. Itu apalagi speknya subwoofer pakai 12 in spek miniatur. Jadi ya kalau mau maksimal usahakan itu speaker wattnya besar, coil besar, juga sesuaikan tempat butuhnya berapa box. Kalau buat indoor sih ya gak perlu speaker bagus-bagus lah. Mungkin kalau buat ruangan bisa pakai speaker legacy untuk memburu subwoofer yang rendah. Atau juga bisa pakai yang harganya lebih mahal, juga lebih bagus. Dan perlu diingat ya buat teman-teman, di sini saya tidak menggurui atau gimana. Di sini hanya saya berbagi pengalaman buat teman-teman. Mungkin ada benarnya atau ada salahnya, bisa dikasih masukan atau saran buat teman-teman juga. Kita sama-sama belajar. Nah, ini untuk tampak depannya. Bayangin aja teman-teman. Ini ditaruh di depan rumah atau bahasa Jawanya itu emperan, buat sound emperan dengan spek seperti ini. Sudah finishing, sudah rapi. Sudah ada tutup grill itu. Suaranya bagus gitu. Yang penting speakernya bagus ya. Dan juga sistemnya bagus. Yang pasti senang lah dilihat dan didengar gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk review kali ini. Untuk review video selanjutnya saya akan mereview box TTS buat subwoofer, buat speaker 15 in yang ada di samping box ini. Nanti udah finishing saya review. Jadi agar tidak bosen dengan konten-konten saya yang hanya membuat box sama pengukuran box gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau membuat, silahkan dicek video saya sebelumnya untuk cara pembuatannya dan juga pengukurannya atau skemanya. Sudah saya buatkan videonya, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.